Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Tidak berapa lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan satu resipi traditional, iaitu bahulu. Tapi bahulu kali ini saya akan kongsi dengan kawan-kawan dalam bentuk ikan, ikan koi dan satu lagi adalah ikan emas, ya. Pembuatannya setelah dimodenkan dengan menggunakan oven, ya. Jadi hari ini kita akan berkongsi resipi ikan dari A hingga Z. Bahagian pertamanya adalah unboxing acuan baru bahulu bentuk ikan. Yang keduanya adalah seasoning acuan bahulu baru. Dan yang ketiga adalah ataupun cara-cara membuat bahulu ikan. Jadi kawan-kawan, kita akan lihat, ya. Di bahagian luar bahulu ini, dia nampak rangup. Tapi di dalamnya, rongga, lembut dan gebu. Okey? Rasanya adalah manis, baunya wangi dan tidak jemulah untuk memakannya. Mula-mula kita akan unboxingkan acuan bahulu berbentuk ikan emas ni. Saya dah buka dah plastik bag dia yang yang di bahagian luar untuk memendekkan waktu. Satu ini saya order acuan bahulu berbentuk ikan kuih. Jadi nak tengok betul ke bentuk ikan kuih atau tidak. Sebelum kita nak menggunakan acuan bahulu ikan ini, kita kena cuci dahulu bersih. Kawan, mula-mula kita kena basuh acuan kita ni sebab, ya, tengok, ya. Dia kan ada habuk-habuk, ya, tengok, ya. Ini, ya, habuk-habuk hitam ni daripada kilang. Jadi kita kena cuci dulu dan semua apa kita punya tanda-tanda stiker ni kena buang dulu, ya. Lalukan dengan air yang mengalir. Lepas tu kita akan cuci lah bahagian-bahagian semua ni. Terutama sekali bahagian yang di dalam yang berlubang ni, acuan kita. Bahagian yang di belakang pun kita kena cuci bersih-bersih. Kawan-kawan kena cuci dengan sabun dan bilas dan ulanglah sebanyak 3 kali, ya, supaya kita nak pastikan acuan kita betul-betul bersih, ya. Jadi dah macam tu kita akan toskan. Bahagian yang kedua iaitu proses seasoning acuan bahulu yang baru dibeli, ya. Jadi mula-mula sekali kita letakkan acuan yang telah kita keringkan tadi tu di atas dapur dan pasang api yang sederhana sahaja untuk lebih kurang 15 hingga 20 minit, ya. Nak pastikan sama ada dia betul-betul apa? Betul-betul dah panas atau tidak, ya. Kita renjiskan air dan kawan tengok, ya. Air yang turun tu seperti apa orang panggil, bubble lah, ya. Jadi ini menunjukkan dah memang dah panas. Jadi kan kawan-kawan, kita kecilkan api. Saya onkan saya punya cooker hood ni dan kita tuang air, ya. Ini air pipe biasa je lah. Ha, tuang, ya. Okey, tengok dia berasap kan. Okey. Dia dah berasap macam tu. Kita onkan balik api kita kepada yang sedang dan biarkan dia sebentar, ya. Kita akan angkat dan buang air dia, ya. Bismillah. Kita panaskan dia kembali. Sekarang kita ulang lagi, ya. Kita nak pasti sama ada cukup-cukup panas ke tidak. Ha, tengok tu. Dia keluar
bulat-bulat air dia kan. Ha, jadi kita buat lagi macam tadi jugalah. Tujuannya kita bubuh air ni adalah untuk menguatkan lagi logam kita ni ya. Ha, dan buang. Kan kita panaskan balik acuan ni untuk kali yang ketiganya. Untuk kali yang terakhir yang ketiga ya. Ha, kawan-kawan lihat ya. Air yang kita percikkan ni dia jatuh seperti bola. Okey, ini menunjukkan acuan ni dah cukup panas. Jadi sekarang kita akan tuang air. Okey. Kita buang air dia yang kali yang ketiga ni. Kita akan bagi kita punya acuan ni dipanaskan kembali ya. Sementara tu kita sediakan ini kain kapas lah ya. Sedikit kain kapas dan juga chopstick. Tujuannya adalah kita nak balut kita punya chopstick ni akan digunakan sebagai alat untuk kita membubuh minyak nanti ya. Ha, jadi kita buat macam ni saja. Okey, macam tu. Kita ikat dengan getah. Ini dia, ha, ikat dengan getah ya. Ha. Sebab kan kalau kita nak guna daun pandan pun boleh. Kita sediakan minyak secukupnya dan kita ambil satu sudu teh minyak ni ya. Dan kita bubuh dalam kita punya acuan ni. Untuk melicinkan acuan kita. Okey. Gunakan macam brush yang telah kita buat ni. Kawan-kawan, kita sapu sekeliling acuan yang berlubang ni. Ha? Sebab kalau dia tak kena minyak nanti, dia melekit ataupun melekat ya. Jadi kita sapu semua sekeliling ni. Sapu sekeliling acuan dan semua lubang-lubang acuan ni kita dah sapu. Kita biarkan ianya begini, terendam dengan minyak begini selama 5 minit. Lepas tu kita tutup api dan biarlah sampai dia sejuk. Okey. Proses seasoning dah tamat ya. Buat acuan ikan kuih pula ya. Ha, super juga prosesnya, buat sama ya. Untuk bahagian yang ketiga pula adalah resipi untuk membuat bahulu ikan kaloi dan ikan emas adalah 5 biji telur ayam, 300 gram ataupun 1¼ cawan gula pasir, 250 gram ataupun 2 cawan tepung gandum, setengah sudu teh garam, setengah sudu teh esen vanila dan 1 sudu makan minyak masak. Saya menggunakan minyak mazola ya. 5 biji telur ayam ni akan dikisar sehingga berbuih ya. Setelah telur dikisar berbuih, masukkan gula yang 300 gram tu. Dan ni kita akan kisar menggunakan kelajuan yang paling laju iaitu 3 ya. Setelah kita kisar adunan ni lebih kurang dalam 12 minit ya. Masukkan garam yang setengah sudu tu dan kita kisar. Masukkan setengah sudu teh esen vanila. Kita akan terus ya. Setelah 15 minit, kita akan terus kisar menggunakan speed yang paling rendah. Dalam 3 minit je lah. Okay. Untuk mendapat tekstur kuih yang lebih halus lah ya. Apa tu, sapu dengan minyak. Kita nak pergi panas dulu ya. Jadi saya dah set dah oven tu 170 darjah Celsius selama 10 minit tadi ya. Dan ini kita akan panaskan juga selama 10 minit ya. Spatula kita akan gaul ya. Kita punya adunan telur ni. Masuk tepung yang 2 cawan ataupun 250 gram ni sedikit-sedikit ya. Dan sementara tu kita teruslah gaul ya.
kita gaul mengikut putaran jam ya. Okey, ulang-ulanglah buat begini sehingga semuanya habis dicampurkan ya. Bila tepung dah bergabung dengan sempurna, last kali kita masukkan inilah minyak masak ataupun minyak mazola saya ni sebanyak satu sudu makan. Dan kita gaullah punya adunan dia. Jadi selalunya orang kata kalau adunan yang cantik dia boleh membentuk huruf 8. Jadi ini dia boleh bentuk huruf 8, maknanya tak ada lembut sangat, tak ada keras sangat. Okey. Jadi kita akan terus membakar. Kawan-kawan, selepas kita angkat daripada oven, tengok ni kan minyak dia macam banyak bertakung, jadi kita akan buangkan dulu. Bukan buanglah, letaklah dalam bekas. Tapi minyak ni boleh balik dipakai, okey? Dah. Jadi kurang sikit minyak dia kan. Bubuh adunan kita ya. Satu sudu. Jangan bubuh sampai penuh-penuh ya. Lebih kurang 3/4 lah ya penuh dia. Dan kawan-kawan, kita buatlah begini sehingga semuanya dipenuhi dengan adunan. Kuih bahulu ikan emas ini ataupun ikan koi nanti kita akan bakar menggunakan suhu sebanyak 170 darjah Celsius atas bawah dan masanya adalah 25 minit. Ya. Inilah hasil kuih bahulu yang telah kita bakar tadi dan kita kena keluarkan dia daripada acuan semasa dia masih lagi panas-panas ya. Kalau lewat nanti kan dia akan beruap ataupun berpeluh lah ya. Tengok senang je nak bawa keluar. Okey. Okey. Maknanya kita punya kita punya seasoning yang kita buat tadi berjaya lah ya. 1/2 sudu. Dan kita ulang-ulang lah buat begini sehingga semuanya diisi ya. Inilah hasil bahulu ikan mas dan ikan koi yang telah kita bakar. Lagi satu tips ya untuk membuat kuih bahulu lebih cantik adalah apabila kita isi adunan tepung di dalam acuan, jangan isi penuh sangat ya. Bila isi penuh sangat dia punya keliling tu tak nampak macam ni. Lebih kemas ya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.